Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Naomi. Kita lanjut belajarnya sayang ya. Oke, kita masih tema binatang. Subtemanya binatang darat, binatang yang bisa dipelihara sayang. Kemudian subtemanya binatang apa ini? Domba, pinter. Sekarang Umi mau tanya, macam-macam binatang yang bisa dipelihara itu binatang apa saja ya sayang? Iya, ada kucing Umi, ada ayam, ada sapi, ada kerbau, dan masih banyak lagi. Oke, sekarang kita mau menempel atau kolase pola gambar domba. Domba itu kakinya ada berapa sayang? Iya Umi, ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau domba itu ciptaan siapa sayang? Iya, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tugas anak Umi kolase pola gambar domba menggunakan kapas yang telah Umi kasih. Iya, anak Umi siapkan lem, kemudian kapas yang Umi kasih kemarin. Nah, anak Umi ambil kapasnya. Kemudian lem. Nah, seperti ini sayang. Anak Umi dibulet-bulet, boleh. Nah, tempel. Dikasih lem dulu ya sayang ya. Nah, dibulet-bulet kayak ini anak Umi. Nah, sayang ya. Iya. Nah, sudah jadi. Nah, oke anak Umi. Seperti ini ya sayang ya. Nah, selamat mengerjakan. Di sini kalau mau dikasih rumput, boleh sayang ya, pakai krayon ya. Oke, selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.